Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagaralam Post Channel. PJ Wali Kota Pagaralam Haji Rusata Yuda Kurnia SKMM menghadiri acara Morning Coffee dan Launching Kopi Sumatera Selatan bersama Gubernur Sumatera Selatan. Ini dia beritanya. Acara tersebut dibuka langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Dalam sambutannya dikatakan bahwa potensi di komoditi kopi yang begitu besar ini harus terus kita gali. Melalui upaya promosi yang tepat, kopi Sumatera Selatan diyakini mampu mendunia dan membawa kebanggaan bagi Indonesia sebagai salah satu pemain utama di industri kopi dunia. Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Haja R.A. Anita Noeringhati, Dirut Bank Sumsel Babel Ahmad Samsudin, Ketua Kadin atau Kamar Dagang Industri Indonesia, M. Arsyad Rasjid, PM, Ketua Kadin Sumatera Selatan Haji Afandi Uji, PJ Ketua TPKK Liza Rahayu Pratiwi Yuda, dan perwakilan Kepala Dinas Pertanian Kota Pagaralam. Kak Sela, Pagaralam Post Channel.